أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mari kita lanjutkan kajian kitab tafsir Ibnu Katsir. Kita telah sampai pada surah At-Taubah ayat 52 sampai ayat 54 dengan tema kaum beriman memiliki harapan dari amal ibadahnya. Kita baca ayatnya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qul hal tarabbasuna bina illa ihdal husnayain وَنَحْنُ نَتَرَبَّصُ بِكُمْ أَنْ يُصِيبَكُمُ اللَّهُ بِعَذَابٍ مِّنْ عِنْدِهِ أَوْ بِأَيْدِينَا فَتَرَبَّصُوا معكم متربصون. قل أنفقوا طوعا أو كرها لن يتقبل منكم إنكم كنتم قوما فاسقين. وَمَا مَنَعَهُمْ أَن تُقْبَلَ مِنْهُمْ نَفَقَاتُهُمْ إِلَّا أَنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللَّهِ وَبِرَسُولِهِ وَلَا يَأْتُونَ الصَّلَاةَ إِلَّا وَهُمْ كُسَالَى ولا ينفقون إلا وهم كارهون. Artinya, tidak ada yang kamu butuhkan untuk kebaikan dari salah satu dari dua kebaikan, dan kami menunggumu bagi kamu bahwa Allah akan melimpahkan kepada masalah yang besar dari sisi kamu asal dan rasulnya.
Pada beberapa ayat ini kita akan menjelaskan tentang bahwasanya iman itu membuahkan hasil ampunan dan ridha Allah Subhanahu wa taala. Sementara kekafiran menolak dari diterimanya amal. Apapun amal itu, sebaik apapun amal itu. Allah Subhanahu wa taala berfirman, katakanlah, tidak ada yang kamu tunggu-tunggu bagi kami kecuali salah satu dari dua kebaikan, dan kami menunggu-nunggu bagi kamu bahwa Allah akan menimpakan kepadamu azab yang besar dari sisinya. Sebab itu tunggulah, sesungguhnya kami menunggu-nunggu bersamamu. Ayat yang pertama ini Allah Subhanahu wa taala mengkisahkan tentang perihal keadaan kaum beriman dan kaum kufar. Allah menceritakan tentang keadaan orang yang beriman di mana mereka berkata, tidak ada yang kamu tunggu-tunggu dari kami kecuali salah satu dari dua kebaikan. Yang dimaksud adalah mendapatkan kemenangan atau syahid. Karena bagi orang yang beriman, para jamaah, di dalam medan perang hanya ada akan ada dua kebaikan yang akan didapatkan. Yang pertama, kemenangan jika mengalahkan kaum kufar. Yang kedua, mati syahid ketika dalam peperangan itu terbunuh. Inilah keistimewaan apabila kita beriman. Dan termasuk juga dalam hal yang lainnya, di mana ketika pada diri kita ada iman, maka segala perbuatan kita bermakna bagi kita. Ketika perbuatan itu perbuatan baik, maka semuanya bermakna, di mana Allah akan menjadikan semua amal kebaikan kita berpahala. Karena syarat diterimanya amal dalam Islam, para jamaah, adanya iman pada diri kita. Iman Islam merupakan syarat diterimanya amal. Karena itu ketika seorang manusia tidak ada pada dirinya iman, maka kebaikan yang dilakukan tidak ada manfaatnya sama sekali. Sebagaimana pada surah berikut ini, kasarabin, pada surah ke-24 surah An-Nur ayat 33 Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, walladzina kafaru a'maluhum kasarabin biqi'ah yahsabuhu adh-dhama'anu ma'a hatta idza ja'ahu lam yajidhu shay'an wa wajadallaha 'indahu faghaffahu hisaban wallahu sari'ul hisab. Ayat ke-39, ya, 39 lanjutnya ayat, au kadhulumatin fi bahril lujji yawshahu mawjun
فوقهم يغشاه موج من فوقه موج من فوقه سحاب ظلمات بعضها فوق بعض إذا أخرج يده لم يكد يراها ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. Artinya, pada surah An-Nur ayat 39 sampai 40 ini para jemaah, tentang bahwasanya apabila manusia itu kafir kepada Allah, menjadi non-muslim kepada Allah, maka semua kebaikannya tidak ada gunanya. Allah berfirman, walladzina kafaru, dan orang-orang non-muslim itu, a'maluhum, amal-amal mereka, kasarobin biki'atin, seperti fata murgana, yahsabuhu dzam'anu ma'a, dikira oleh orang yang haus dahaga itu air. Sebagaimana kalau kita di jalan raya dan ada terik matahari para jamaah, kelihatan seperti ada kepiur-kepiur air, seperti sumber mata air. Begitu kita dekati ternyata tidak ada apa-apanya. Itulah fata morgana. Kemudian hatta idza ja'ahu lam yajidhu syai'a. Ketika dia mendatanginya disangka air tadi, ternyata tidak ada apa-apa. Wa wajadallaha indahu fawaffahu hisabah. Dan tetaplah dia mendapatkan di sisi Allah, pada sisinya di mana Allah tetap akan memenuhi hisabnya. Wallahu sari'ul hisab, dan Allah maha cepat hisabnya. Jadi maksud daripada ayat yang ke-39 ini para jamaah, Allah mengkisahkan tentang bahwasanya orang kafir itu segala amal perbuatannya positif atau negatif, apalagi negatif, tidak ada pahalanya, tidak ada manfaatnya bagi dirinya yang hubungannya dengan keselamatan di dunia sampai ke akhirat nanti. Allah katakan pada ayat ini, amal mereka seperti fata morgana, yang dikira oleh orang yang sedang haus dahaga merupakan air, begitu didekati tidak mendapatkan apa-apa, sementara dia tetap di sisi Allah nanti akan mendapatkan sepenuhnya hisabnya. Kemudian pada yang kedua, aw kadhulumatin fi bahrin lujjin, amal mereka ini digambarkan oleh Allah seperti kegelapan yang ada di dasar lautan yang dalam. Yang syahu maujun min fawqihi maujun, yang ditutupi oleh ombak demi ombak. Min fawqihi sahab, yang diliputi oleh kegelapan
Zulumatun ba'duha fawqa ba'd, yang saling tindih menindih. Idza akhraja yadahu lam yakat yaraha. Apabila dia mengeluarkan tangannya di dalam kegelapan itu, hampir saja dia tidak bisa melihat tangannya. Apa kata Allah? Wa man lam yaj'al lillahu lahu nuran. Barang siapa yang Allah tidak jadikan pada dirinya cahaya iman, fama lahu min nur, maka dia tidak akan memiliki cahaya apapun. Di dunia memang para jamaah mereka tidak merasakan apa-apa. Mereka merasa aman di dunia. Tapi di akhirat nanti tidak akan bisa lari dari keputusan Allah Subhanahu wa taala. Inilah orang yang kafir kepada Allah. Mereka tidak ada harapan. Harapan mereka hanya sementara di dunia saja. Mereka dibiarkan oleh Allah hidup di dunia saja. Tetapi di akhirat nanti Allah sama sekali tidak akan memberi belas kasihan kepada mereka. Kenapa para jamaah? Disitulah rahasia daripada dua sifat Allah, yaitu Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Ar-Rahman dan Ar-Rahim, perbedaannya adalah Ar-Rahman adalah rahmat Allah, kasih sayang Allah yang meliputi segala sesuatu di dunia dan di akhirat nanti. Sedangkan Ar-Rahim adalah rahmat Allah, kasih sayang Allah yang hanya akan diberikan oleh Allah di akhirat nanti, dan itu hanya bagi orang yang beriman. Hanya bagi orang yang beriman. Seandainya Allah hanya memiliki satu sifat saja para jamaah, yaitu Ar-Rahim, maka orang kafir di dunia tidak akan pernah merasakan kebaikan. Tapi karena Allah masih memiliki sifat Ar-Rahman, sementara Ar-Rahman berlakunya adalah dunia sampai akhirat. Sedangkan Ar-Rahim hanya diberlakukan oleh Allah di akhirat saja, dan itu hanya untuk yang dikasihi oleh Allah. Siapa yang dikasihi oleh Allah? Siapa wali Allah? Orang-orang yang beriman. Makanya kalau kita bapak-bapak dulu ngaji di desa pakai bahasa Jawa, mengartikan Ar-Rahmanir Rahim seperti apa para jamaah? Masih ingat kira-kira? Saya dulu kalau ngaji begini, Ar-Rahmani kang paring rahmat gede marang kaulane ing dalam dunya lan akhirat. Ar-Rahimi kang paring rahmat cilik marang kaulane ing dalam akhirat bloko. Bloko itu tok lah ini para jamaah. Tapi sebenarnya setelah saya banyak belajar, setelah saya dewasa banyak belajar bahasa Arab, ternyata terjemahan para guru kita itu perlu dikritisin. Justru kenapa Ar-Rahim dimaknai rahmat kang cilik lah gitu loh. Padahal di akhirat nanti gitu loh. Makanya kalau bisa dirubah bagi bapak-bapak yang mungkin masih ngajar pakai bahasa Jawa, ya, boleh dirubah begini. Ar-Rahmani kang paring rahmat umum marang kaulane, atau kang paling rahmat secara umum, dicampur-campur bahasa Indonesia dia. Ing dalam dunia lan akhirat. Ar-Rahimi kang paling rahmat khusus marang kaulane ing dalam akhirat bloko. Nah, ini baru tepat ini. Ini. Jadi Allah itu punya rahmat sebanyak 100 rahmat para jamaah. Dari 100 itu Allah ambil satu saja, lalu dilempar ke dunia, wa yuwazza'u bainal mu'min wal kafir. Dari satu rahmat itu Allah bagi-bagi antara orang yang beriman dan orang kafir. Jadi yang kita rasakan sekarang ini para jamaah cuman berapa? Satu saja. Satu rahmat saja dari yang 100 rahmat tadi. Yang 99 disimpan oleh Allah di surga. Kelak akan diberikan kepada siapa? Kepada orang yang beriman di dunia dan sukses membawa imannya sampai ketemu malaikat maut. Maka kemudian yang 99 itu
akan diberikan kepadanya dan ditambah lagi dengan yang satu di dunia, ditarik oleh Allah, dikumpulkan bersama yang 100, dijumlahkan bersama yang 99, jadi jumlahnya 100. Maka nanti di akhirat nikmat yang akan diterima oleh orang yang beriman sempurna, 100 rahmat. Nah, kemudian para jamaah, sedangkan yang satu rahmat nanti pada hari kiamat Allah cabut. Yang satu rahmat yang diturunkan ke dunia, Allah cabut seluruhnya. Karena akan dikumpulkan, dijumlahkan bersama yang 99. Berarti yang satu rahmat ini nanti habis, hilang yang di dunia. Sementara orang kafir hanya mendapatkan yang satu rahmat itu saja, dan itu hanya di dunia. Dan nanti dicabut oleh Allah, berarti habis masa berlakunya. Makanya ketika di akhirat nanti para jamaah, mereka tidak akan mendapatkan rahmat Allah meskipun setetes air saja. Meskipun setetes air saja, tidak akan mendapatkan apa-apa. Makanya Islam datang kepada kita para jamaah, Quran datang kepada kita adalah memberi peringatan kepada kita sebagai manusia, berimanlah kepada Allah. Hidup kalian cuma sebentar. Apalagi kita umat Muhammad. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, umur umatku itu antara 60 sampai 70. Umur umatku kata Rasulullah antara 60 sampai 70. Berarti yang lebih dari 70 bonus. Ya kalau sudah lebih dari 70 masih tua-tua keladi, waduh, gak nyadar. Betul gak kira-kira? Ya sebenarnya mati itu kapan saja. Sadar beriman kepada Allah, sadar takut kepada Allah itu sebenarnya kapan saja, umur berapa saja. Cuman kalau sudah 60 ke atas, apalagi 70 ke atas, biasanya enak dikatakan kalau sudah umur 70 ke atas itu bonus. Maka bersiap-siaplah. Nah seperti itu. Pada beberapa ayat tadi para jemaah mengkisahkan tentang bahwasanya orang kafir tidak ada harapan untuk masa berikutnya, yaitu di akhirat nanti. Sedangkan orang-orang yang beriman, mereka memiliki harapan-harapan. Sebagaimana pada surah berikut ini, yakni surat ...104... surah An-Nisa, ya, surah keempat, surah An-Nisa, ayat tentang harapan bagi orang-orang yang beriman. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, wa la tahinu fi ibtigha'il qaum in takunu ta'lamuna fa innahum ya'lamun fa innahum ya'lamuna kama ta'lamun وترجون من الله ما لا يرجون وكان الله عليما حكيما. Artinya ayat ke 104 surah An-Nisa ayat 104. Pada ayat ini para jamaah, Allah memberikan semangat bagi kaum beriman ketika berjihad di jalan Allah. Apa kata Allah? Wala tahinu, janganlah kalian merasa rendah. Fitigha'il qaum, dalam menghadapi musuh-musuh. Intakunu ta'lamuna, jika kalian merasa kesakitan,
ketika kena apa namanya senjata, kalau zaman dulu kena panah atau kena pedang, kalau sekarang mungkin kena tembak, kesakitan. Jika kamu merasa sakit dalam menjalani jihad ini, fa innahum ya'lamuna kama ta'lamun, maka sesungguhnya mereka pun juga merasakan sakit. Ketika mereka kena tembak atau kena pedang atau kena panah, mereka juga sama-sama sakit. Sama-sama kena, sama-sama merasakan sakit. Kamu merasakan sakit, mereka juga merasakan sakit, kata Allah. Tetapi apa kata Allah? Watarjuna minallahi ma la yarjun. Sedangkan kalian, hai orang-orang yang beriman, memiliki harapan dari Allah apa yang mereka tidak ada harapan baginya. Wa kana Allahu aliman hakima, dan adalah Allah Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Pada ayat ini para jamaah, Allah memberikan motivasi kepada orang yang beriman. Kalian memiliki harapan, kata Allah. Sedangkan orang kafir itu tidak memiliki harapan. Kenapa? Karena kekafiran mereka menolak amal mereka untuk diterima di sisi Allah. Inilah keistimewaan apabila kita beriman kepada Allah. Maka apapun para jamaah yang kita hadapi dalam kehidupan ini, marilah kita senantiasa percaya diri. Selama ada pada diri kita apa? Iman. Selama iman ada pada diri kita para jamaah, apapun kehidupan yang kita terima, keadaan apapun yang kita terima, jangan merasa rendah, jangan merasa hina, karena pada diri kita ada iman. Sebab ketika pada diri kita ada iman para jamaah, kita masih mempunyai harapan. Pada surah An-Nisa ayat berapa tadi? 104. Catat ayat ini para jamaah, supaya menjadi motivasi bagi kita dalam menjalani iman ini. Karena cobaan yang Allah berikan kepada kita berbeda-beda para jamaah. Cobaan yang Allah berikan kepada kita berbeda-beda. Ada yang dicoba oleh Allah dengan kenikmatan, enak hidupnya, serba berkecukupan. Ada yang diuji oleh Allah dengan serba kekurangan, mungkin serba sakit, serba ini, hidupnya banyak cobaan dan lain sebagainya. Tetapi ingat, ketika pada diri kita masih ada iman, semua itu tidak akan sia-sia. Bahkan para jamaah, segala apa yang ditimpakan oleh Allah kepada kita di atas iman kita, semuanya akan berpahala. Di dalam sebuah hadis dikatakan, bahkan orang yang beriman itu segala sesuatunya akan dinilai ibadah, hatta saukatu yusaku ilaihi, sampai duri bayam yang menancap di tubuhnya. Duri bayam, bapak-bapak teringat duri daya, duri bayam yang ada durinya. Oh, dulu di desa saya sering kena itu, kaki itu kena. Sampai duri bayam yang menancap di kakinya, sementara dia paham ini adalah ujian dari Allah, itu berpahala. Gatal-gatal, sakit gigi, pening, pusing, loyo yang ada pada diri kita, Allah akan beri pahala. Kapan itu terjadi? Ketika ada iman pada diri kita. Sungguh luar biasa kenikmatan bagi orang yang beriman. Sebagaimana pada hadis berikut ini para jamaah, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mengkisahkan tentang keadaan orang-orang yang beriman. Kullu sulama. Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mengkisahkan tentang keberadaan orang-orang yang beriman, bahwa tiap-tiap ruas-ruas orang-orang yang beriman, ruas-ruas tulang yang ada pada diri orang-orang yang beriman,
semuanya mengandung pahala. Sebagaimana ayat berikut ini, hadis berikut ini, di mana Rasulullah menyatakan, kullu sulama lihat hadis ini para jamaah, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yusbihu kullu sulama, semua ruas-ruas menjadi yusbihu pada memasuki waktu pagi. Yusbihu di sini artinya memasuki waktu pagi, juga boleh dikatakan menjadi sesuatu. Yusbihu ala kulli sulama min ahadikum sadaqatun. Tiap-tiap ruas-ruas, ruas-ruas ini ya apa namanya para jamaah kalau bahasa kita ini, sendi-sendi. Tiap-tiap sendi-sendi yang ada pada diri salah seorang di antara kalian ada sedekahnya. Fa kullu tasbihatin sedekahun. Setiap sekali tasbih ada sedekahnya. Berarti setiap mulut kita berbicara subhanallah misalnya, maka semua sendi-sendi kita, semua ruas-ruas tulang kita mendapatkan sedekah masing-masing. Wa kullu tahmidatin sadaqatun, setiap tahmid alhamdulillah sadaqah. Wa kullu tahlilatin, dan setiap bacaan tahlil la ilaha illallah wahdahu la syarikalah sampai akhir sadaqatun sadaqah. Wa kullu takbiratin, dan setiap takbir sadaqatun sadaqah. Wa amrun bil ma'rufi, dan setiap beramar ma'ruf, menyuruh kepada kebaikan, mengajak-ajak kepada kebaikan, ada sedekahnya. Wa nahyun 'anil munkari sadaqatun, dan mencegah dari kemungkaran ada sedekahnya. Wa yujzi'u min dzalika, dan cukuplah dari semua itu kata Rasulullah, rakaatani, dua rakaat saja, yarkauhuma, yang mana dia rukuk dengan keduanya, minad duha, dari waktu duha. Sulama di sini para jamaah artinya ruas-ruas atau sendi-sendi, di mana pada seluruh tubuh kita ada pahalanya. Pada saat kita berangkat dari rumah menuju masjid, semua yang bergerak dari tubuh kita ada pahalanya. Inilah keistimewaan bagi orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi pahala orang yang beriman kepada Allah tidak terputus para jemaah. Setiap pandangan mata, pendengaran telinganya, ucapan mulutnya yang baik, gerak tubuhnya, langkah kakinya, semua dinilai pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga para jemaah, orang yang beriman itu sekali melangkah, apabila hal itu berupa langkah, sekali berucap, apabila hal itu berupa perkataan, sekali membaca, apabila hal itu berupa bacaan, maka menarik sekian banyak pahala yang diterima oleh dirinya. Karena itu para jemaah, nanti orang-orang yang beriman itu akan mendapatkan pahalanya di sisi Allah. Satu amal bisa menjadi 10 kali lipatnya sampai 700 kali lipat. Ila sab'i mi'ati dhifin, sampai menjadi 700 kali lipat, bahkan dikatakan ila, sampai kepada apa yang Allah Maha tahu, ila at'afin katsiratin, sampai kepada lipat ganda yang banyak sekali. Sekali beramal orang yang beriman itu apabila memang ikhlas karena Allah, maka akan menarik sekian banyak pahala, semua ruas-ruas tubuhnya berpahala seluruhnya. Belum lagi para jamaah dimintakan ampunan oleh segala apa yang ada di sekitar kita, ya, sampai kepada ikan yang ada di lautan, mintakan ampun kepada Allah. Para malaikat yang ada di langit
mintakan ampun kepada Allah. Di langit itu para jamaah, malaikat itu ada yang tugasnya hanya sholat saja. Dan sholatnya pun berbeda-beda. Ada yang hanya berdiri saja bersedekap. Ada yang hanya rukuk saja selama hidupnya. Ada yang hanya iktidal saja. Ada yang hanya sujud saja. Tidak pernah bergerak sama sekali kecuali sekali bergerak pada saat Isra dan Mi'raj. Mereka harus berjamaah bersama Rasulullah SAW. Lalu untuk apa? Yang berdiri bersedekap tadi adalah untuk orang-orang yang sholat. Karena orang yang sholat pasti bersedekap. Kemudian yang rukuk saja adalah untuk orang-orang yang rukuk kepada Allah. Yang sujud saja pahalanya adalah bagi orang-orang yang sujud kepada Allah. Subhanallah. Ketika kita taat kepada Allah para jamaah, maka kita didukung oleh para malaikat. Didukung pula oleh niat kita yang baik akan mendapatkan ridho Allah. Didukung pula oleh apa yang ada di sekitar kita. Karena yang ada di sekitar kita akan menjadi saksi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karenanya kalau orang salat sunnah itu mesti milih pindah tempat, kenapa? Untuk memperbanyak saksi. Sehingga tanah-tanah ini akan menjadi saksi. Ya Tuhanku, aku menjadi saksi. Aku pernah dipijak olehnya karena sujud kepadamu. Semua akan jadi saksi para jamaah. Inilah iman. Karena itu, bersyukurlah kepada Allah dengan iman kita. Kemudian pada ayat yang kedua para jamaah, Allah menyatakan, katakanlah, nafkahkanlah hartamu baik dengan sukarela ataupun dengan terpaksa, namun nafkah itu sekali-kali tidak akan diterima dari kamu. Sesungguhnya kamu adalah orang-orang yang fasik. Pada ayat yang ke-53 ini juga menunjukkan bahwa amal orang-orang yang kafir kepada Allah, tidak beriman kepada Allah, sia-sia. Infak itu menunjukkan sosialisasinya. Suka sosialisasi, suka berderma, suka menolong orang, tapi sayang kafir kepada Allah, maka sia-sia. Bagaimana dengan kejahatannya? Lebih berat lagi nanti. Kemudian pada ayat yang ke-54 Allah berfirman, dan tidak ada yang menghalangi mereka untuk diterima dari mereka nafkah-nafkahnya melainkan karena mereka kafir kepada Allah dan Rasulnya, dan mereka tidak mengerjakan sholat melainkan dengan malas. Ini orang-orang munafik. Orang munafik itu kalau sholat para jemaah, sholat tapi sholatnya malas, tidak karena Allah. Kemudian dan tidak pula menafkahkan harta mereka melainkan dengan rasa enggan. Pada ayat ini juga menyangkut orang-orang kafir dan orang-orang munafik yang telah kafir. Di mana mereka, kenapa amal kebaikan orang kafir itu tidak diterima oleh Allah? Hanya karena kafir. Maka ketika seorang manusia istislam lillah, tunduk patuh kepada Allah, begitu masuk Islam para jamaah dengan ketunduan hati, maka semua hidupnya dihormati oleh Allah Subhanahu wa taala. Semua perihal dirinya, status dirinya di hadapan Allah menjadi mulia, siapapun dia. Makanya di hadapan Allah para jamaah, Allah tidak menilai anaknya siapa, jabatannya apa, kedudukannya seperti apa. Itu tidak berarti di sisi Allah. Yang berarti di sisi Allah adalah imannya, ketakwaannya. Karena itu para jamaah, mari kita kepada orang-orang yang beriman, kita tanamkan rasa kasih sayang kita kepadanya. Setiap kita berjumpa dengan orang yang beriman kepada Allah, hormatlah kepada mereka, hormati mereka, sayangi mereka, siapapun dia. Saya kalau melihat ada seorang yang menurut banyak orang kebanyakan fasik, kok ternyata beriman kepada Allah dan beribadah kepada Allah, saya langsung menyatakan ini adalah hamba Allah. Contoh misalnya,
ada pekerja berat. Rata-rata pekerja berat itu para jamaah rata-rata nggak sholat, betul nggak kira-kira? Kebanyakan. Dan itu rugi, sudah berat hidupnya, nggak sholat lagi. Nauzubillah. Tapi ketika orang kerja berat, para jamaah nyopir, nguli, beca, begitu Allahu Akbar, Allahu Akbar, hayya ala sholat, memarkirkan mobilnya di depan masjid, memarkirkan becanya di depan masjid, menghentikan kerjanya untuk memenuhi panggilan Allah. Langsung ketika saya tahu, para jamaah, inilah wali Allah, inilah hamba Allah. Dan ketika dia berdoa, dan saya tahu dari jarak jauh, saya pun membantunya, para jamaah. Allahumma taqabbal minhu, taqabbal, istajib. Terimalah ya Allah, terimalah ya Allah. Dari jarak jauh saya bantu, terimalah ya Allah. Itu hambamu ya Allah. Tanamkan rasa cinta yang penuh pada setiap orang yang beriman, siapapun dia. Kalau ada di tetangga kita, para jamaah, orang-orang yang beriman yang statusnya miskin, fakir, kekurangan, jangan sia-siakan waktu, para jamaah. Bantu mereka, sering sapa mereka, sering ajak ke rumah kita, bahkan mungkin sering ajak makan di rumah kita. Dan jangan sampai lapar mereka, para jamaah. Hamba Allah, mereka adalah wali Allah. Jangan ada di tetangga kita, di sekitar kita yang beriman kepada Allah kelaparan sementara kita tidak memperhatikannya. Jangan sampai terjadi. Mereka adalah wali-wali Allah, kekasih-kekasih Allah. Karena kekasih Allah atau wali Allah itu siapa? Setiap orang yang beriman. Silakan lihat pada surah Ali Imran ayat 257. Surah Al-Baqarah para jamaah ya. Surah Al-Baqarah ayat 257. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Allahu waliyyul ladzina amanu yukhrijuhum minadh dhulumati ilan والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. Artinya, Ia mengeluarkan mereka dari kegelapan kekafiran kepada cahaya dan iman, dan orang-orang yang kafir itu pelindung-pelindungnya ialah setan, yang mengeluarkan mereka dari cahaya kepada kegelapan kekafiran. Mereka adalah pembunuhnya, mereka kekal. Barang siapa yang ingin tahu siapa sebenarnya wali Allah, lihat ayat ini, surah Al-Baqarah ayat 257. Allah berfirman, Allahu waliyul ladzina amanu. Allah adalah walinya, pelindungnya, kekasihnya orang-orang yang beriman. Yukhrijuhum minadh dhulumati ilan nur. Ia Allah mengeluarkan mereka, orang-orang yang beriman itu, dari kegelapan menuju ke cahaya, yakni cahaya iman. Walladzina kafaru, dan orang-orang kafir, ternyata orang kafir juga wali. Tapi walinya siapa? Auliya'uhumut taghut. Wali-wali mereka adalah taghut, setan. Yukhrijunahum minan nuri ila dhulumat. Yang mana setan-setan itu mengeluarkan orang-orang kafir dari cahaya menuju kepada kegelapan. Ulaika ashabun nar, mereka adalah penghuni-penghuni neraka. Hum fiha khalidun, mereka kekal di dalamnya. Ternyata wali itu ada dua, para jamaah, betul gak kira-kira? Kesimpulan terakhir ini, jangan lupa. Nanti masih, karena orang Jawa itu ada anggapan wali itu apabila bisa terbang. Bisa terbang, bisa rusak turungi pinara, terus wah ini bisa mecah telur. Wali enggak, itu mak lampir itu. Itu grupnya mak lampir itu.
Wali Allah itu orang yang beriman, sehat, akalnya sehat dan wajar. Dan dengan keimanannya mereka mendapatkan kemuliaan. Itu wali. Wali itu ada dua. Waliullah, yaitu orang-orang yang beriman kepada Allah. Ada waliyus syaitan, walinya setan, yaitu orang-orang yang menjadi pengikut setan. Semoga kita semuanya benar-benar menjadi wali Allah. Amin ya rabbal alamin. Kita tutup pertemuan kita dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.